Ya, kembali lagi dengan gue di hari yang sama di video gue yang kemarin. Sekarang gue lagi pakai kamera HP. Ya, kualitasnya nggak terlalu bagus, gimana-gimana gitu kan, semoga. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalau gue cas kamera tuh lama gitu kan. Hah, apa ya? Nggak ada apa-apa, udah kita langsung next aja. Langsung play gitu kan, di sini ada siapa? Ini video pertama kenapa buka video gini deh? Kayak melihat sesuatu yang tidak baik. Berasa kayak lagi mandi nih, kayak lagi main film gitu. Terus dari dalam hatinya tuh bisa ngomong gitu, aku merasakan sesuatu yang tidak baik, ada apa ini? Apa sih Leo nih di video, video di belakang ini ada gambar siapa nih? Oke, ini dia lagi ngapain nih? Ini kayak lagi dia lagi mau masuk ke dalam ya, lagi jalan mau masuk ke dalam atau lagi mau pergi nih? Sore-sore bukannya buruan pada mandi malah ngintip orang berantem, gimana tuh? Dek, mundurmu mantep bener dah. Itu yang ketabrak gimana rasanya? Maafkan otak saya pemirsa. Ya gue gak ngerti. Ya udah, tapi karena gue ngerti kita coba langsung play aja. Satu, dua, tiga. Aduh, ngomong bahasa apa ini? Iya. Ini kenapa nih? Ini ngapain nih? Oke, ada Xiaomi Baekhyun kan? Dio, ada Chanyeo. Sehun. Ya itu gue tahu. Itu emaknya si Suho ya. Si Suho katanya disuruh mandi tuh Suho enggak mau mandi gitu. Lagi apa namanya? Lagi main binomo si Suho gitu. Kan lagi suruh main binomo terus emaknya ngomel-ngomel suruh mandi Suho enggak mau. Terus kebetulan mereka berempat tuh lagi mau ke rumah si Suho gitu. Ternyata ngelihat si Suho lagi diomel emaknya gitu. Ini cerita gue ngarang sih. Udah pasti ngarang, nggak mungkin emaknya Suho ngomelin Suho suruh mandi gitu loh. Habis mandi gitu kan dibedakin emaknya. Bedaknya nggak rata gitu, dibuka gitu loh. Aduh. Gue mau ngomong apa lagi tadi ya? Kayak tadi ada kelanjutan sih, kayak tadi masih lucu deh. Tapi kenapa gue langsung diem ya? Jadi kita coba next dulu deh, ini baru video pertama gitu. Ada apa ini? Ini bayang Suho dimandi sama mamanya gimana ya, dikasih bedak ya? Ya mantannya 11-12 lah, sama gue lah. Bukan main mantannya. Ganteng review mantannya dong. Ya Kai. Mantannya kita siapa? Ganteng, review mantannya dong. Udah siapa ini? Kenapa cakep bener? Siapa lagi tuh orang yang sama apa beda nih? Ini Jenny. Cakep banget Jenny ya, astaga. Oh udah, oh. Itu tadi, gue gak tau nih ya dong. Ini orang yang sama apa beda nih? Tapi ini cakep sih. Sama apa beda tuh? Aduh, tapi Jenny damage-nya itu parah sih. Tapi kenapa putus sih? Kai Jen. Bagus sih, hampir mendekati kata jengkol gitu loh. Jengkol itu kan enak gitu kan, semua orang suka gitu. Harus mereka semua, kalau mereka berdua itu jadi itu jenkai, semua harus semua orang yang suka. Teori macam apa ini? Ini next dulu dah. Apa ini? Ada Kai lagi, bodo amat. Kenapa Kai mulu? Ini kenapa ini? Pokoknya harus kelihatan laki, bodo deh. Pokoknya harus kelihatan laki, bodo. I'm addicted to, ini apa sih? I'm addicted to. But if you're... Kayak di sini lagi pakai bandol lucu banget tapi dilepas pas kristal lewat. Oke, kristal itu dari girl band apa ini kristalnya? Set. Anjay, kristal amber. Amber apa sih? Mari kita slow mo. Siap. Tapi enggak ngelihat kristalnya, enggak ngelihat. Enggak ngelirik. Kai juga nggak ngelirik, pas udah lewat dipakai lagi dong. Ya, kalau gue jadi Kai gue juga tetap sih pakai, karena gue pakai bandung bukan berarti gue nggak lagi. Tapi nggak dilihat sama si kristal gitu kan? Siapa ya kristal itu? Girl band dari apa? Ya, gue nggak tahu sih kristal dari girl band apa. Harusnya dari SM juga sih, nggak mungkin nggak gitu kan. Udah kita coba next dulu. Ya di sini gue kemarin baru aja keluarin produk baru yaitu tote bag canvas, yang mana di sini ada gambar Baekhyun ya, kalian bisa lihat sendiri, dan juga ada gambar yang lain guys, ada member EXO, ada Dio, Sehun, Kai,
Suho gitu kan. Kalian bisa aja request mau gambar apa aja karena ada disediain di allshop-nya hisi_id. Kalian bisa langsung aja cek di description gitu kan. Dan juga enggak sampai di situ aja, gue bakal kasih kalian free pin dan juga gantungan kunci sesuai dengan gambar yang kalian pilih gitu kan. Enggak nyampe di situ aja kalian juga pasti dapat free 2 photocard sesuai dengan bias kalian. Jadi kalian mau langsung aja klik link di bawah ini. Siap. Apa nih? Beneran udah mirip anak hilang. Dimohon untuk emaknya buat segera dijemput anaknya. Other SM artists watching fashion show. Oke. Okay. SM artis yang lain kalau nonton fashion show. Siap. Oke. Okay. Serius gitu ya. Siap sih. Serius banget, Mbak. Ini kelihatannya kayak lagi mau ini loh. Mau ngegibahin pakaian gitu. Ini orang pakainya kok gini banget sih gitu loh, mata tatapannya itu. Meanwhile, Chanyeol. Kenapa gitu? Kenapa panik gitu mukanya? Gelisah banget. Kenapa gelisah banget gitu loh? Relax aja, relax gitu. Kayak gini gitu, kayak berarti kayak lagi mau ngegibahin orang aja gitu, kayak si Mbak gitu. Kenapa si Chanyeol kayak gitu tadi gitu kan? Berasa kayak bukan di tempatnya gitu, bukan seharusnya dia di situ gitu kan. Oke, ada Chanyeol lagi di sini, teman kita Kyungso. Apa sih? Oke, iseng banget dah, kenapa sih petakilan banget dah. Botol disusun gitu, di atasnya ada mic. Ya, mic-nya itu ini kan bulat ya. Kok bisa berdiri aja nih? Ini gelas kali ya. Ini lagi fan meeting ya. Terus bisa-bisa si Chanyeol lagi main ginian. Oke, okay. Oh, ini ada Dio nih. Jatuh. Teman kita Kyokso, ya betul. Teman kita pasti gitu, iseng gue atau kenapa gitu kan? Kenapa nggak bisa nggak kita bahagia sedikit gitu? Rasa kebanggaan kita melakukan ini tuh ada gitu kan? Tapi dijatuhin sama teman kita sendiri gitu loh. Ya ini Simba juga berdua juga bingung ini kenapa ya artis yang gue suka malah kayak gini tingkahnya, heran juga gue gitu kan. Udah kita coba next dulu dah. Oke, posisi tidur ya. Ini gue tuh bukan masalah gaya tidur atau apa sih, tidur pakai jas coba bayangin, tidur pakai jas. Oke lah lu kalau di luar negeri dingin, ini kalau di Indonesia kan panas kan, apalagi di Jakarta gitu loh. Pakai jas tuh gerah, belum lepas kaos kaki lagi. Ini kayak bukan ini, kayak dia lagi